أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب ولم يجعل له عوجا. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يتقبل الله من المتقين. Hanya saja Allah menerima amalan daripada mereka yang bertakwa. Sadaqa Allah Ta'ala. Tahunya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila pada tengah hari ini dapat kita bertemu dan insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Insya Allah penceritaan Ramadan akan dibuat dalam tazkirah-tazkirah. Cuma pada tengah hari ini kita lebih nak menggalakkan, semoga kita menjadi kelompok yang sentiasa mengambil kesempatan, mengambil kebaikan dengan kedatangan Ramadan. Sebab itulah Nabi SAW bila datang saja Ramadan, bagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi syahr Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan Ramadan. Apa Nabi kata? Fayaqulu ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kamu bulan Ramadan, bulannya diberkati. Kataballahu alaikum siyamahu fi. Allah telah memfardukan puasa di dalamnya. Tuftahu abwaabul jannah, dibuka pintu syurga. Watughlaqu abwaabul jahim, watughlaqu fihi abwaabul jahim, ditutup pintu neraka. Wadualu fihi syayatin, dan diikat pada syaitan. Tapi cerita lagi, wafihi laylatun khairun min albi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kata Abu Hurairah, inilah yang Nabi bagi tahu kepada para sahabat bila dekat-dekat dengan Ramadan. Di sana ulama menyatakan, wa qala ba'dul ulama hadzal hadis aslun fi tahni'atin nas ba'dhum ba'dhan fi syahr Ramadan. Hadis ini membuktikan inilah asal perlu mengucapkan tahniah kepada sesama orang Islam apabila kedatangan Ramadan. Maknanya Nabi start dulu, yubashiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Nabi menceritakan kabar gembira dengan kedatangan Ramadan. Mungkin Ramadan tidak berapa menjadi kegembiraan sebab dia ada halangan. Tapi sebenarnya apabila kita masuk Ramadan, kita akan tahu halangan-halangan itu semua memberikan kepada kita dengan pelbagai kebaikan. Dan siapa yang mendalami Ramadan dalam keadaan menghayati, sebab itu saya nak kempen, marilah kita
masuk dalam Ramadan dalam keadaan mencari kelebihan. Kita boleh masuk Ramadan dalam keadaan hanya melalui Ramadan. Ada dua perkataan hari ini. Pertama, melalui Ramadan. Berapa-apa orang yang masuk Ramadan, lalu Ramadan. Puasa-puasa, sahur-sahur, buka-buka, tarawih-tarawih, itu ya, dia melalui. Alangkah baiknya daripada melalui. Dan apa beza ibadah dengan adat? Adat dengan ibadah, adat dengan ibadat, bezanya hanyalah diniat. Berapa ramai orang yang masuk ke dalam masjid, dia duduk, maka dia berlalu sahaja sebab dia duduk. Tapi bila dia menukarkan niatnya, dia memperbaharui niatnya bahawa aku masuk ni mencari pahala, mencari sesuatu. Nampak tak tuan-tuan? Tak ada beza pun dalam segi perbuatan dalam bentuk adat dengan bentuk ibadat. Tak ada beza. Tak ada beza pun masuk Ramadan dengan mencari Ramadan, dengan berlalu Ramadan. Tak ada beza dari segi perbuatan fizikal. Tapi apabila kita memtajdidkan niat, memperbaharui niat, dia ada beza. Kita nak memperbaharui niat kita. Kita nak sebut betul-betul, kali ini aku nak ibadah yang sama tapi aku nak bagi view yang berbeza. Aku nak bagi nilai yang berbeza. Aku nak mendapat yang lebih baik. Apa yang membezakan? Niat sahaja. Waktu malam bila kita tarawih, kita masuk dalam solat, kita jangan berlalu. Kita berhenti sekejap. Disitulah ruang untuk kita minta kepada Allah, ya Allah, rahmatilah aku, berkatilah aku, kuatkanlah aku. Sebab tu nak cerita payah benda ni kalau orang tidak melalui. Cuba kali ni kita ubah sikit niat kita. Ya Allah, Ramadan dah hampir ni. Kali ini bagilah ada beza sikit, ya Allah. Jangan hanya aku berlalu dengan Ramadan. Biarlah aku dapat mencari kelebihan dalam Ramadan. Kelebihan tu apa yang kita buat pada tahun lepas sama. Tapi bila kita repeat balik dengan niat yang baru, dia jadi special. Jadi sebab tu kita nak benda-benda itu semua. Sebab yang kita lalu ini kita dah buat. Kita dah membaca Quran pada tahun lalu dalam musim Ramadan. Sebab Allah beritahu kita bulan Ramadhan adalah bulan Quran. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Pastikan kali ini kita buka Quran menjadi hidayah. Bukan habiskan bacaan. Buka Quran kerana nak tengok ayat ni kata apa dekat aku. Bila buka Quran nak tengok ayat ni apa kena mengena dengan aku. Ambil yang tu dulu. Kalau itu yang kita buat, insya-Allah dia ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Kalau kita jenis orang berlalu tak nampak apa. Tapi kalau kita jadi orang yang mencari, kenapa Allah buka pintu syurga? Kenapa Allah tutup pintu neraka? Kita menimbulkan persoalan-persoalan itu agar diri kita bersedia. Memang kita pernah dengar, tapi kita tak pernah tanya diri kita. Allah buka pintu syurga, ya? Kenapa Allah tutup pintu neraka? Siapa? Di situ memberikan satu gambaran. Allah nak semua orang jadi baik dalam musim Ramadan. Allah kalau boleh orang yang buat silap dalam bulan lain pun masuk Ramadan ni, dia nak ampunkan semua orang. Cara Allah nak tunjukkan keampunannya, Allah tutup pintu neraka hingga ke orang yang pernah jahat akan dapat rasa bahawa Allah selalu tutup pintu neraka sebab nak bagi semua orang dapat masuk ke pintu syurga kalau berpuasa dalam satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dan tuan, oh, nak bagi orang masuk ke pintu tu kan. Bagaimana dirakamkan dalam hadis cerita bahawa dalam syurga ada satu pintu. Ya Allah rakamkan pintu itu yang Nabi sebut dalam hadis, pintu itu bernama Rayyan. La yadkhulu fiha fihi illa saimun. Tidak akan masuk ke dalamnya melainkan orang-orang berpuasa. Inna fil jannah baban. Ada satu pintu di syurga yang dipanggil Ar-Rayyan, pintu Rayyan. Orang lain tak boleh masuk pintu tu. Hanya orang berpuasa boleh masuk. Nampak tak specialnya puasa ini?
Di bulan lain Allah bagi setiap amalan diganda 10, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Satu kebaikan yang kita buat Allah ganda 10. Sampai berapa dia punya limit gandaan? Ila sabi'ati di'fin, hingga 700 kali ganda. Tetapi puasa tak? Illa saum fa innahu li wa ana ajzibi, melainkan puasa. Lain puasa ni. Buatlah amal ibadah banyak mana pun diganda-gandakan itu melebihi 700 kali ganda. Sebab Allah nak galakkan kita jadi baik. Sebulan ditarbiah jadi baik ni, insya-Allah 11 bulan yang lain akan mendatangkan kebaikan. Sebab itulah akhir sekali timbullah hadis, orang yang masuk Ramadan iman wahtisabah, dengan penuh keimanan dan muhasabah, hari-hari cari nilai, hari-hari cari benda yang dia boleh dapat, baca Quran, perhatikan akan maknanya, tengok ayat ni kata apa dekat dia, bangun malam betul-betul nak bercakap dengan Allah Ta'ala, nak berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mencari Allah. Cukuplah tuan-tuan, selama ni kita solat kita tak pernah ingat Allah pun. Memang kita solat atas nama kewajipan. Buang sekejap, solat tu kewajipan. Bila orang pandang solat tu kewajipan, dia jadi liability tuan-tuan, dia jadi bebanan, dia jadi tanggungjawab. Kita tak nak nampak solat ni tanggungjawab, kita tak nak nampak puasa ni tanggungjawab. Tanggungjawab ni dia jadi macam benda yang berat. Oh, puasa berat lah. Ha, dia mari berat. Pasal apa? Tanggungjawab. Cuba tukar sikit. Puasa ini apa dia? Solat itu apa dia? Solat itu adalah tempat berehat. Penat kerja di luar sana, banyak masalah di luar sana, kita nak cari satu penyelesaian. Kena mengadu. Mengadu dengan manusia, manusia tak boleh selesaikan masalah kita. Maka mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Bila kita angkat takbir itu, kita mula ada peluang. Ya Allah, penat semua hari ini. Ya Allah, inilah masa ruang sikit terluang. Ya Allah, bagilah kekuatan padaku. Ya Allah. Sebab dalam jiwa manusia, dia berbolak-balik banyak benda. Yang kita paling takut berbolak-balik benda yang kita out of control. Benda yang kita tak boleh kawal. Gaji kita berapa, bila nak jadi musibah, aksiden bila, apa nak berlaku pada kita dari segi benda tak boleh kawal. Banyak benda tak boleh kawal. So disitulah peluang kita nak bercakap dengan Allah. Sebab tu Nabi bila nak solat, dia kata pada Bilal, ya Bilal, arihna bis solah. Wahai Bilal, azallah, sebab kami nak rehat dengan solat. Nabi jadikan solat tempat rehat. Kita jadikan solat tempat bebanan, berat. Benda tu tanggungjawab. Tukar sikit tuan-tuan. Solat ini bukan liability. Solat ini aset. Bila kita solat, kita rasa Allah, inilah nilai terbaik. Saya pernah jumpa satu orang perempuan, dia tak kena tudung tuan-tuan. Kebetulan dia berani jumpa saya, saya jumpalah dia. Walaupun dia tak tutup aurat, tapi dia solat. Cukup 5 waktu. Soalan yang saya tanya dia soalan simple. Tak tutup aurat tapi solat noh, saya tanya gitu. Dia kata, aurat ni ustaz, nanti luar ai belum rasa nak ubah lagi. Okeylah, tak apalah, ikut dialah. Tapi kenapa you solat? Ai ustaz, kerja ai sibuk. Ai ni banyak entertain client. Ai banyak benda kena jaga sistem. Ai ni banyak buat benda ustaz. Bila ada problem, I stress, I tak tahu nak mengadu ke siapa. I mengadu ke bos, I kena marah. I mengadu ke mama, I mama I tak mau dengar. I mengadu ke siapa-siapa pun tak mendengar. Satu hari I make teknik, I mengadu pada Allah. Bila I mengadu pada Allah, I rasa tenang ustaz. I rasa benda tu penting untuk I. So I solat ustaz bukan sebab I rasa tanggungjawab. I solat kerana I ada peluang nak bertemu, nak mengadu dengan masalah yang I tak boleh settle. Ha. Tapi bila dia dengar, ai rasa tenang. Sebab ai ada tempat meluah. Berapa ramai orang yang tak ada tempat meluah. Sebab tu rakan-rakan kita yang tak Islam bunuh diri tuan-tuan. Baru ni ada satu cikgu. Dia cikgu sekolah. Perempuan. Stres dengan kerja di pejabat, di sekolah. Muka senyum, tak ada masalah. Tapi mulut tak mengadu. Dengan suami pun tak mengadu. Tak cerita apa-apa. Senyum ya dengan suami. Lalas terjun bangunan. Mati tuan-tuan. Berapa ramai orang yang menghadapi stres. Bila anda stres,
datang waktu solat, berhentilah di masjid, masuklah ke rumah ni awal sikit dan duduklah sekejap. Ya Allah, mengadulah pada Allah. Masa tu kita akan rasa hilang segala masalah kita sebab ada yang sudi mendengar. Allah Ta'ala ni dia tak jawab, tapi dia mendengar dan dia memenuhi permintaan kita dan dia menenangkan hati kita. Yang tak tenang ni bila keluar pada solat, sebab dalam solat tu sendiri bawa benda serabut. No, masalah di luar, no, bukan tinggal di luar. Masalah di luar, buat masuk dalam solat. Hak tadi tu tak settle, buat masuk dalam solat. Ish, macam mana tak boleh settle ni, payuh ni. Ish, aku rasa terang macam-macam. Kita bawa masuk dalam solat masalah itu. Solat adalah pemisah tentang masalah. Solat adalah tempat untuk kita keluarkan diri daripada berfikir tentang problem. Itulah solat. Tak tepi. Sebab tu dipanggil takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan mengingati hanya Allah Ta'ala. Takbir itu dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang haram untuk mengingati dunia. Takbir yang haram untuk mengingati masalah. Takbir tu betul-betul keluar daripada satu tempat, pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi boleh kata arihna bisalah. Kalau faham falsafah ni, tak ada orang akan kena paksa sembahyang. Saya tak nak kempen, marilah solat. Kalau tak solat, nanti Allah Ta'ala murka. Nampak sangat Allah nak hukum orang. Tak, Allah tak ada benda tu. Dia tak nak hukum orang pun. Dia nak hukum orang yang enggan saja. Aba wastakbara. Kan Nabi dah sebut, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku pasti masuk syurga. Illa man aba. Melainkan orang yang enggan. Orang yang enggan saja. Orang yang enggan mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Orang yang enggan balik padanya. Bahkan ahli maksiat, Allah tak marah pun. Bila mereka ada keyakinan Allah sebagai Tuhan. Sebab tu dalam Sunan Abu Daud ada satu hadis cerita tentang bagaimana kisah tentang seorang, dua orang laki-laki yang sangat menarik. Kana rajulan fi bani Israel mutawaqiyain. Ada dua orang yang dua orang ni memiliki sifat berbeza, tapi depa ni kawan, depa ni sahabat baik. Sahabat baiklah ni kan. Bukanlah sahabat tak baik, sahabat baik. Cuma yang seorang itu fakana ahaduhuma yudhnibu wal akhar mujtahid fil ibadah. Seorang tu memang suka buat maksiat. Seorang lagi pula ahli ibadah. Ahli ibadah ni dia suka tegur, fakana la yazalul mujtahid. Yang rajin beribadah tu yaral akhar ala dhanb, bila dia tengok sahabat dia suka buat dosa, dia pun kata fayaqul iqsir, cukup-cukuplah buat dosa ni, berhenti-berhentilah. Setiap kali jumpa hang ni duk buat maksiat lagi, berhenti-berhentilah. Akhir sekali kawan yang buat maksiat tu bengang, dia pun kata kepada kawan tadi, fawajadahu yauman ala dhambi faqala lahu aqsir. Bila kata lagi berhenti, dia pun kata faqala khallini, eh biarlah kat aku, biarlah kat aku. Wa rabbi ub'itha ala raqiban. Wa Tuhan bangkit hang ni, jadi hang ni untuk cari masalah aku kan. Tuhan buat hang ni nak cari dosa aku ke? Tuhan buat hang ni bangkit ke hang ni semua nak cari aku silap. Bepilah kat aku, aku tahulah dengan Tuhan aku. Kawan hak kena marah tadi, hak ahli ibadah, bila kawan dia yang ahli maksiat jawab gitu, dia pun naik angin. Dia kata wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tak akan ampunkan dosa kamu. Demi Allah, Allah tak akan ampunkan dosa kamu. Aula yadkhulukallahul jannah, Allah takkan masukkan kamu dalam syurga. Oh, sampai tahap tu dia punya marah dah. Oh, akhir sekali kedua-duanya mati tuan-tuan. Maka yang melakukan maksiat tu Allah kata fala tadkhul jannah, sila masuk syurga. Yang ahli ibadah tu fala tadkhul nar, masuk kamu dalam neraka. Pelik kan? Ahli ibadah dapat masuk neraka, ahli maksiat dapat masuk syurga. Maka ahli ibadah dia tak puas hati sebab dia dapat masuk neraka. Dia pun tanya pasal siapa, ya Allah. Maka Allah Ta'ala jawab, syurga dan neraka adalah milikku. Kenapa kamu yang menentukan? Kawan tu yang masuk syurga dan dia di ahli maksiat, dia masuk syurga kerana rahmatku. Cerita ni bukan nak bagi faham orang buat dosa akan masuk syurga. Tak.
Cerita nak bagi faham, Allah akan mengampunkan sesiapa saja yang tak pernah engkar, tak pernah rasa tolak Allah, cuma dia ada problem maksiat dan sebagainya. Sebab tu Allah tawarkan di musim Ramadan, baliklah, aku tutup pintu neraka sebab nak suruh kamu balik. Jadi jangan takut, jangan putus asa dengan Allah, jangan rasa tak ada rahmat. Aku dah tak baik lagi, payah. Semalam saya ada kuliah tuan-tuan di satu pejabat, ada perempuan yang belum tutup aurat, tak berani mari dengar kuliah sebab takut ustaz tibai dia. Dia kata biasa kalau tak pakai tudung ni kena. Tapi orang begitu, ada tak ruang untuk dia balik pada Allah? Ada. Sebab tu kena cerita dekat dia, bulan Ramadan Allah tutup pintu neraka, semoga kamu boleh balik, Allah nak suruh kamu balik. Kita tengah duk cari Allah Ta'ala ni, mungkin jarak sikit sebab kita jarang bercakap dengan Allah. Inilah musim dia tuan-tuan. Bila hati dah jernih tuan-tuan, puasa ni hati jernih. Bila jernih hati tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan bercakap, tuan-tuan akan rasa Allah, ya Allah, aku ni taklah baik sangat, tapi aku tetap mencarimu ya Allah. Boleh sebut gitu tuan-tuan, lain macam. Yang ni yang menyebabkan last sekali, bila dekat-dekat hujung Ramadan, orang beriman akan kata, lau ya'lamu ma fir Ramadan. Nabi kata, kalau orang tahu apa yang terkandung dalam Ramadan, latamannat ummati ayyakuna Ramadan sanata kullaha. Kalaulah umatku tahu apa yang terkandung dalam Ramadan, mereka akan mengharapkan Ramadan jadi sepanjang tahun. Karena dalamnya ada keampunan, dalamnya ada ketenangan, dalamnya ada perasaan, dalamnya ada perisai. As-sawmu junnah, puasa tu perisai tuan-tuan. Perisai apa? Tuan-tuan bayang, Allah mengharamkan dalam Ramadan benda yang halal. Allah haramkan syahwat kita disalurkan kepada isteri kita. Allah haramkan makan, Allah haramkan minum. Tahu tak, makan dan minum adalah titik yang paling susah dalam hidup manusia. Kalau tak boleh makan, tak boleh minum, itulah titik yang paling payah dalam hidup. Allah uji kita dengan titik paling payah, tapi kita willing dan kita maintain, kita lalui, kita sustain benda tu. Sebab tu Allah puji kita, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggal makan dia, minum dia dan syahwat dia kerana aku. Allah iktiraf benda tu. Tak dekat lagi dengan Allah. Inilah muhasabah. Jangan berlalu, cari. Kalau tidak rugi, duduk sekejap berfikir, ambil masa renung, ya Allah. Tak ada satu pun kau nanya aku ya Allah, walaupun kau rasa macam ada benda tak kena, tapi tak ada satu benda pun kau nanya aku ya Allah. Kau sentiasa bagi kebaikan. Berapa ramai orang ambil kesempatan bercakap dengan Allah sebab nampak Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sangat pengasih, sangat penyayang tuan-tuan. Tapi kalau kita diugut, biasanya orang kata Allah Ta'ala ni akan hukum kita, Allah Ta'ala akan balas kita, Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam neraka. Itu menyebabkan orang rasa Allah ini terlampau cengih, bengis dan tak boleh bertolak ansur. Tak, itu bukan sifat Allah yang asasi. Sifat itu ada bila Allah nak gunakan kepada orang yang engkar dan menolak dia. Tapi untuk orang yang maksiat, baik, kemudian kembali melakukan kesilapan, kemudian baik balik, kemudian nak kembali pada Allah, yang tu disebut kalau kita menuju kepada Allah sejengkal, Allah akan datang kepada kita sehasta. Dan itu benda dia tuan-tuan. Jadi marilah kita ambil jalan ni tuan-tuan, insyaAllah. Saya tak tahu nak kata apa Ramadan ni, melainkan saya nak ajak, mari kita cari nilai dalam Ramadan. Benda sama, amalan yang sama, tapi niat yang berbeza. Ya Allah, aku nak carimu ya Allah. Datang solat tarawih, mendengar ayat-ayat yang dibaca, bacaan tu kita dengar, walaupun kita rasa ayat itu adalah ayat yang kita tak faham, tapi dengar. Lalu kita kata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab apa? Ayat Quran tadi untuk menjadi masaj kepada hati kita. Kita selalu masaj tubuh badan, tapi hati kita, kita jarang masaj. Sebab apa? Masa orang duk baca ayat Quran tu, kita tak dengar pun, tak ambil penghayatan pun. Tapi kalau kita hayati sekejap, ya Allah, ayat tu masuk ke dalam hati. Percaya tak? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bila kita keluar dalam keadaan kita sempat ingat Allah, hati jadi tenang. Bila hati jadi tenang, barulah benda-benda yang serabut, benda-benda yang masalah, kita akan tolak tepi. Saya hari-hari ada pi masalah,
Tuan-tuan pun saya rasa sama juga ada masalah. Semalam saya sembang dengan owner kepada company yang sebagai kuliah pun dia pun menghadapi masalah sama. Ustaz, kami punya gaji ustaz nak bayar ke staff kena ada tiap-tiap bulan 2 juta ustaz, 2 juta. Ini claim tak dapat lagi. Oh, pening ustaz, pening macam mana ni? Ha. Dia ada masalah yang tu. Apa dia harus buat? Dia kena sebut ke Allah. Adakah selesai begitu saja? Tak. Bila dah serabut gitu, yang paling mustahak bukan penyelesaian masalah. Yang paling mustahak kita tenang kembali untuk cari jalan menyelesaikan masalah. Itu penting. Kita nak tenang tu. Sebab bila tak tenang, tak boleh buat keputusan. Malam pun ada orang telefon saya, tuan-tuan. Tanya ustaz, saya ni ada anak saudara. Anak saudara ni tiba-tiba dia jatuhkan talak pada isteri dia. Ha, laju sangat. Marah-marah-marah put cerai. Cerai tu melalui WhatsApp. Jatuh talak dah ustaz. Saya kata kalau dia tak niat, tak jatuh talak. Kalau dia niat dan dia mengatakan dia nak jatuh talak, memang ya. Tapi kalau dia WhatsApp, dia tak lafaz, kemudian dia tidak niat, maka tak jatuh talak. Itu yang difatwakan oleh para ulama. Oh, alhamdulillah ustaz. Laju sangat orang zaman lah ustaz. Yalah, bila tak dan fikir, ha, tu jadi. Ha, jadi kita nak dan fikir. Kita nak duduk dan sempat buat apa nama penyelesaian masalah. Dia hanya ada dalam Ramadan. Ambillah 30 hari ini tuan-tuan. Pulunlah. Mari kita cari sesuatu insya-Allah. Percaya tak keluar Ramadan nanti kita jadi the new person, the new person yang sangat hebat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita. Cukup sekadar itu insya-Allah. Innahu was-sami'u alim. Saya rasa bahawa itu saja saya nak sebut pada tengah hari ini. Mari kita jadi orang yang beriman insya-Allah. Di belakang sana tuan-tuan ada banner yang saya buat, ada banting yang saya buka tuan-tuan, iaitu Ustaz Pro. Saya telah buat satu aplikasi bersama dengan rakan-rakan. Nama aplikasi itu Ustaz Pro. Kenapa kita namakan Ustaz Pro? Sebab kita nak bagi peluang supaya orang dapat engage dengan para ustaz. Dan kita nak bagi peluang supaya orang dapat gunakan app kita ni untuk tujuan menyelesaikan masalah agama. Tapi kalau tuan-tuan masuk untuk first features ni tuan-tuan, memang tak banyak. Kita hanya ada video, ada nota, ada infografik sahaja. Sebelum kita pergi, adanya zikir, sebelum adanya soal jawab agama dan banyak lagi features lain yang kita nak masuk. Cuma saya nak minta tuan-tuan download dulu. Simpan dalam phone tuan-tuan, download dulu. Sebab nanti bila ada features baru, kita akan masuk dan kita akan bagi tahu tuan-tuan. Jadi downloadlah Ustaz Pro, ikut App Store dengan Google Play tuan-tuan. Sebenarnya target market saya adalah untuk Ustaz Pro ni adalah mereka yang terlampau sibuk, tak sempat datang kuliah, tak sempat nak engage dengan masjid selalu. Tapi mereka sempat Jumaat, mereka sempat datang solat, tapi mereka tak sempat kerana nak dengar kuliah. Maka saya hidangkan kuliah di dalam Ustaz Pro agar dapatlah pengisian pada tiap-tiap hari supaya jiwa tu dekat dengan agama. Tu tujuan kita. Dan Ustaz Pro ni besar sebab kita nak pergi lagi dengan features-features yang lain. Sampai tahap esok, kalau tuan-tuan ada problem peribadi, tuan-tuan boleh tanya ustaz dalam tu. Tak perlu tuan-tuan nak kena pening pada nak cari mana ustaz. Kita masukkan dalam tu, dalam phone tuan-tuan, tuan-tuan bertanyalah di situ. Dan boleh tuan-tuan download, dan ada barcode untuk download di sana. Dan ada juga tabung untuk saya gerakkan Ustaz Pro ni. Memang kena kewangan tuan-tuan. Kalau tak duduk, tak boleh gerak. Sumbangan tuan-tuan ikut tabung tadi memberikan kebaikan untuk kita semua, termasuk kita dan anak-anak kita melalui Ustaz Pro apps yang saya launching ini insyaAllah. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.